klaim Tiongkok dan masuknya sejumlah kapal asing ke wilayah zona ekonomi eksklusif membuat pengamanan di perairan Natuna terus ditingkatkan. Halo sahabat bagi-bagi. Setelah kemarin Bakamla menginformasikan bahwa Laut Natuna sudah bersih dari kapal-kapal asing pencuri ikan. Ternyata itu hanya sementara saja. Nyatanya sampai hari ini justru ada lebih banyak lagi kapal asing pencuri ikan yang berdatangan. Terutama kapal pencuri dari China. Tetapi sebelum lanjut tonton video ini, kami ingatkan untuk like dan subscribe dulu video ini. Agar kami bisa selalu memberi informasi teranyar kepada sahabat sekalian. Sahabat bagi-bagi, menurut anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Jimli Asyidik, memandang kebijakan penenggelaman kapal yang pernah dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti di periode sebelumnya perlu untuk kembali digelar. Hal ini lantaran banyak kapal asing masuk ke Laut Natuna. Menurut dia, tindakan tegas terhadap kapal-kapal asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia sudah selayaknya dijalankan. Ke depan, ada baiknya kebijakan yang dipraktikkan oleh Bu Susi kemarin. Periode yang lalu itu dipraktekkan lagi, diterapkan lagi, kata dia, di Jakarta. Dengan begitu, lanjut dia, kapal-kapal yang kedapatan mencuri ikan di perairan Indonesia, termasuk di Natuna, dapat ditindak secara tegas. Indonesia tidak perlu segan-segan menenggelamkan kapal-kapal tersebut. Jadi semua kapal pencuri itu ya ditembak saja, ditenggelamkan, tegas Jimli. Menurut dia, penenggelaman kapal pencuri ikan tidak ada hubungannya dengan hubungan antara Indonesia dengan negara lain. Penenggelaman dilakukan kepada oknum yang mengambil sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Jadi kita harus menghadapinya. Bukan masalah hubungan antar negara, tapi pelaku pencurian ikan di Laut ZEE kita, tandasnya. Bagaimana sahabat sekalian? Apakah tindakan penenggelaman kapal pencuri ikan seperti yang pernah dilakukan oleh Menteri Kelautan terdahulu masih perlu diterapkan lagi? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Semoga pendapat kita didengar oleh pemerintah dan menjadi bahan pertimbangan. Sahabat sekalian, demikian tadi informasi situasi teranyar dari kawasan perairan di Natuna. Semoga bermanfaat. Wassalam. Pemerintah Indonesia tetap berdaulat. Dan NKRI tidak boleh kalah oleh mafia illegal fishing.